kabar bahagia kembali datang pada pasangan fenomenal tanah air Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu lagi-lagi berhasil memenangkan penghargaan bergengsi dalam penghargaan Indonesia TV Awards di nominasi atau kategori couple paling ngetrend 2022. Informasi ini seketika langsung disambut penuh sukacita oleh segenap masyarakat senusantara, terutama dari kalangan para pecinta Lesti Kejora dan Rizky Billar yang disebut dengan nama Leslar Lovers dan Lesti Lovers. Setelah memenangkan penghargaan tersebut, Lesti dan Rizky Billar langsung mengucapkan rasa bangga dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan mereka selama ini. Atas dukungan kalianlah, saya dan suami memenangkan penghargaan ini. Jika tak ada kalian, mungkin kami bukanlah siapa-siapa, tutur Lesti Kejora. Ucapan dan doa terus membanjiri media sosial Lesti dan Rizky Billar saat ini, baik dari sahabat dekat, keluarga besar, maupun fanbase Leslar Lovers yang selalu setia memberikan dukungan kepada mereka selama ini. Meskipun penghargaan tersebut sedikit payah cara mendukungnya karena mengharuskan aturan ABCD, akan tetapi, dengan antusias pendukung Leslar yang semakin cerdas dan hebat, Lesti Kejora dan Rizky Billar tetap memenangkan penghargaan itu. Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan penghargaan yang kesekian kali yang telah diraih oleh Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya, kedua orang tua dari Leslar Al-Fatih Billar tersebut juga telah banyak mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi lainnya selama ini, seperti Adi Award, Ida Award, Ami Award, SCTV Award, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.